Assalamualaikum, sana kajul sumenye. Nah, kali itu saya ada di kampung kecil Cinere. Nah, itu ada makan sore dengan tim dan divisi saya, divisi keperawatan. Itu makan sore bersami sekaligus acara perpisahan saya atau farewell nyibiak situ, gaya kan nih. Da antara saya udah mendekati 8 tahun di tempat kerja saya yang lama itu, dan itu saatnya saya akan meninggalkan tempat kerja saya untuk mengembangkan karir atau berkarir di tempat yang lain. Orang gila ni ama. Kak, jangan disisain kak. Itu masih ada. Enak itu pedas. Cobain. Jangan pakai daun jeruk. Ibu mau ngomong, suruh diam dulu itu musik. Makin mengembangkan sayangnya. Kami yakin Ajun jadi orang hebat. Karena ya dari sekarang udah kelihatan ya, dari usia yang sekarang aja Ajun udah menjadi orang hebat menurut kami. Ajun bisa jadi guru, bisa jadi adik. Bisa teman di lanjutan, bisa sering, pokoknya semua bisa. Bisa jadi bapaan, kayak ibuan juga bisa. Itu part yang gue suka. Ya pasti yang kebelahan banget yang buat Anjuli, teman-teman kita. Ya itulah pokoknya. Tuhan tidak menjodohkan kita ya, tapi jodoh dalam partner ya. Iya. Udah kenal Fajrul dari zaman di Puskesmas. Akhirnya kita ketemu di Siloam. Kemudian katanya kamu mau nemuin aku, mau ntar buku ya. Tetap masih aku bantu. Tenang saja kak. Udah cuara. Intinya sih itu yang terbaik buat Fajrul. Semoga sukses terus. Kemudian yang penting kita sudah punya kenangan ya, pergi trekking bareng. Udah bisa tahu lah Fajrul kayak gimana ya, Bu. Iya, benar. Jangan sampai nungguin aku enggak bisa naik. Kenapa apa ya? Kalau aku konsul jangan diabaikan. Di tempat aku dulu juga. Udah bisa aja. Udah bisa berkata-kata. Maafin ya Jo kalau aku banyak salah. Menurutku dari duty itu kita lebih banyak nggak dihubungin ya dari Departemen OPB. Mereka semua bisa menghandle masalahnya masing-masing. Kalau nggak bisa, baru mereka bisa hubungin kita. Itu sih perubahannya semenjak pergantian. Udah, itu aja. Sukses ya. Terima kasih, Kak. Teman lama aku ini. Di seberang. Yani. Iya kak. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Sudah berbakat dan mengejar kami. Terus orangnya apa ya? Mau belajar, rajin banget. Motivasi sih untuk yang kami yang sudah berumur untuk mengejar. Kalau aja lagi bisa, Jadi saya
banyak titip dong. Next. TikTok udah buka. Ayo Valina. Terima kasih Bang Fadlu sudah lama ya terima kasih atas bantuannya sehingga apa yang sulit-sulit di sekolah itu bisa saya lalui dengan bantuan Bang Fadlu. Terima kasih semuanya. Memang sih kalau dari Bang Fadrul sebagai meredakan emosi itu cocok ya. Dan itu salah satu pembelajaran buat saya dari sikapnya Bang Fadrul. Saya juga masih belajar untuk hal itu. Dan yang paling ini sih semoga Bang Fadrul dengan pilihannya semakin sukses, sehat selalu. Kalau ada acara merit ya kita diundang, kita usahakan diundang. Itu sangat ditunggu ya, sangat ditunggu itu banget. Jangan lupa itu, jangan lupa hal itu, jangan karir dulu yang dikejar. Karir lu kejar dulu, enggak lu kejar. Ya, hal dua itu. Ini kapan Jul? Kejarlah jodoh, jangan karirmu dikejar. Bayu itu dia nyindirmu, dia nyindir. Tika, saya tidak tahu Tika gitu. Terima kasih Kak Win udah mau pulang. Hai Tika, Tika. Dia kan pernah berdoa. Doanya Pak Dini. Ini katanya adik paling kecil. Adik paling kecil. Kak Win tuh bisa enggak ya yang benar ngurusin kalian? Kita cemplung aja. Ganti. Lah si Diana belum ngomong tuh. Ibu pengusul supaya doa katanya Pak Deni ya. Etik kalau dari saya buat saya harus bayar. Awalnya saya pikir saya tuh yang lebih tua setahun daripada Kak Fajar. Ternyata Kak Fajar lebih tua setahun gitu. Padahal udah panggil Aju aja. Maaf ya Kak. Kenal Kak Aju awal-awal masuknya kita beda 5 setahun. Kak Aju mau terus terlibat banyak tuh pas PKN ya kan Buin kita PKN habis itu pas kejadian saya nggak lupa Kak Ajul MC terus tiba-tiba dia ketiduran repot kita cari Kak Ajul gimana gitu sampai jam 10 aduh acara udah mau mulai akhirnya tapi datang dinner pagi dan Kak itu jadi MC aja aduh habis ini udah gimana lagi Ajul datang acaranya udah selesai tapi akhirnya dia datang jadi momen yang nggak akan terlupa terus awal waktu jadi HN kebanyakan nerima joki. Iya. Jadi aku joki skripsi waktu tidurnya dipangkas kan. Terus habis itu waktu awal-awal jadi HN kayaknya kayak tahu juga di sini kayak Kak Ajul lah mata Pak Ajul bilang cepet energi kayaknya di situ aku lihat oh dia udah mulai stres gimana ya Kak ya nggak apa-apa pegang aja ya udah
udah kak, aku kasih semangat ya buat kakak ini gitu di lobby. Tapi maksudnya seiring berjalannya waktu, maksudnya dengan poli yang cukup banyak yang maksudnya yang muncul juga leadership-nya kakak berjalannya terus. Terus kalau melihat sekarang dengan kakak mendapatkan Banyak doa ya Diana. Oh, Diana. Aku singkat aja deh. Ibu penasaran. Enggak, aku singkat aja. Satu kata buat kamu. Aku kan jarang baik. Namanya semuanya dalam semuanya dalam saya kenal sama kamu. Terus saya juga terima kasih untuk yang ditularkan buat kami. Terus kemudian mungkin di luar kerjaan ya, maksudnya dari cerita-cerita curhat segala macam, terus apa ya, banyak hal lah. Terima kasih juga udah jadi mentor untuk kami-kami yang menyelesaikan skripsi, udah dipandu sampai kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih. Semoga kamu di tempat baru makin sukses. Kami yang di sini juga makin berkembang. Terima kasih untuk hal-hal positif semua yang udah ditularkan. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Enggak ini. Aku dapat hampers, guys. Unboxing. Susah kali lah ini. Iya. Dari spesial. Jangan dipaksa dong. Gimana sih? Jangan dipaksa, jangan sampai rusak lemnya. Pelan-pelan lepasnya, bukanya. Belum. Ya. Masuk. Saya kan di office tuh. Mandor itu. Iya. Apa ini? Bisa lah ini kujual lagi ya. Enggak boleh. Ini bagus guys. Harganya udah dibuang belum? Udah dong. Ini gratis ya guys ya. Tuh guys. Keren kan? Tuh. Keren banget Bapak Ibu, silakan dicek di keranjang. Barang distel etalase nomor 1. Nomor 1. Ini dimensinya 30x25. Kulit asli. Perawatan di dokter kulit. Habis laser ya. Katanya mulus enggak, Pak? Kayaknya mulus, ada emboss, kantong emboss, belakang, ada emboss, kantong depan penuh dengan uang. Ada tali diikat rantai. Jangan digambar dong, Pak. Sekilas wanita lupa SATM ya, Bu. Terima kasih kakak-kakakku, ibu, bapak semuanya. Tas yang mewah. Gimana mewahnya, ulang gimana? Mewah. Dapat Anda miliki cukup hanya dengan 400.000. Enak aja. Seharusnya dapat Anda miliki saat Anda resign. Enggak ada lagi dia loh. Ini limit edition loh. Enggak tahu kan, enggak pernah beli beginian. Sudah dikasih tidur dulu semalam. Astagfirullah. Jual ke aku ya. Dapat ini ya? Dapat mata tiga tadi ya? Tidur dulu semalam. Ini plastiknya. Udah, nanti bertambah di situ. Tas dulu kita. Tempat di mana dia dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik sesuai dengan cita-cita dan passionnya Tuhan. Berkati Tuhan langkahnya di tempat yang baru,
dimanapun dia berada, dia tetap menjadi terang dan garam dunia di tempatnya. Untuk kami yang ditinggalkan oleh sahabat kami ini, Tuhan, berikan kami juga pengalaman yang baik, berkembang, kesempatan untuk terus meningkatkan pelayanan kami di tempat lama kami, Tuhan, untuk Tuhan dimanapun. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami, dan memberikan. Dan akhirnya selesai acaranya, mencurahkanlah ya kesan pesan, terus unek-unek selama bekerja, selama berinteraksi, saling bermaaf-maafan, memotivasi satu sama lain. Karena saya yakin sebuah perpisahannya adalah sebuah awal yang baru, lembaran yang baru untuk kita-kita sama-sama bertumbuh. Aduh, nak ngomongannya rasanya berkaca-kaca juga mate. Pun gaya udah dulu lain sarak semuanya, bye-bye. Alone.